Hai guys, sekarang kita mau ke rumah. Gimana sih ini? Kita maaf ya guys, ini kenapa nanya nyetir nih. Nah, oke. Okay. Caranya. Oh ini. Jadi nanti tadi habis meeting sama orang lift di rumah tulisnya itu di sini pasangnya. Ini kan kamar anak-anak biasa. Hari jadi belum furniturnya belum ada, masih dibikin. Jadi nanti di sini dia tuh bang bed gitu. Terus nanti di sini meja belajar ada. Kayak rak-rak gitu, terus itu lemari baju, TV-nya gitu. Aku tuh lagi pengen bikinin kayak buat apa sih, tanjat-tanjatan gitu loh di kamar, kayak buat mangkuk batas segala macam biar anak cowok gitu, kayaknya lucu gitu kan, seneng kan gitu. Nah sekarang kita lihat kamar tiga ya, bawah ini sama ini lantai tiga. Nah itu kamar Caca. Nah itu sebenarnya kalau kamar anak-anak tuh sebenarnya udah bisa diisi, cuman karena masih ada mau pengerjaan yang pengerjaan kotor gitu, jadi aku takut nanti malah rusak kan, kayak kotor tuh lihat ini. Ini sebelum banget, ini harus dibersihin nanti. Jadi ini meja riasnya kan Caca tuh seneng banget dan gitu. Kalau kamar Caca nanti kayak ada ininya naik tangga ke atas, kayak rumah rumahan gitu, dibikinnya rumah rumahan. Jelanya dia tidurnya di bawah, di atas untuk dia main anjang-anjangan gitu. Kayaknya sih meja belajar di sini supaya agak lega gitu, meja belajar buat laki-laki. Masih sini mungkin rak-rak lagi nanti dia pas ada cucunya, buat di atas juga di atas, soalnya dia kan
waktu di sini. Dia kan banyak mainan, cocok tuh banyak boneka-boneka gitu kan. Terus mungkin nanti di bawah kan ini dibikin kayak apa sih, rumah-rumah gitu, tangga sini. Jadi di bawah sini tuh digantungin ada ayunan gitu. Ini kasurnya, kalau dia mau ada mainannya, masak-masakan gitu. Kalau mandinya di sini kamarnya agak rahasia gitu. Kalau di sini rencananya aku mau bikin rak buat rak sepatu, jerang sepatu. Terus nanti di sini ada kayak sofa kecil, ada cerminnya, cermin berdiri. Jadi kalau misalnya mau pergi, disiap-siapkan dari kamar ganti baju ke sini mau lihat sepatu langsung ada kaca gitu kayak buat nyoba-nyobain. Jadi kayak ah, matching nggak sih? Nah ini kamar. Kalau kamar aku masih kosong tuh, masih belum ada apa-apa. Karena mau pakai desain interior. Nah ini yang kamar kaki ya. Kamar anak gadis. Ini juga sebenarnya udah tinggal isi, cuman aku takut kalau di jamin lama kotor. Ini kan rak buku. Ini yang nyimpan plastik ya. Terus di sini kerjanya nanti raknya digeser sih ke sini, karena dia tuh juga nanti ada ayunan. Itu dia minta ada ayunan. Tapi sini buat TV, kan meja belajarnya dia langsung di sini. Nah kalau dia tuh memang aku kemarin belum ingin nggak pakai meja rias karena maunya pakai yang kaca full body gitu, yang ada lampu-lampunya gitu. Terus nanti di bawahnya ditaruh aja kayak buat alat-alat makeupnya. Jadi dia duduknya hampar gitu di bawah. Jadi udah pengen, udah gede jadi udah kayak udah ada pengennya, yang minta ayunan. Aku udah ngebentukin dia sampai karena mau pakai desain interior. Kalau anak-anak kan enggak, jadi nanti biar bisa masih orang interiornya. Ini udah ada beberapa yang kayak aku beli ininya, meja makan, apa kursi meja makan gitu. Jadi taruh dulu di sini dia diplastikin dulu. Gitu. Udah kita sambil jalan pulang lewat dapur. Jadi kalau ke bawah tuh bisa dua, lewat sini, bisa lewat depan. Kalau lewat sini langsung ke dapur kotor. Kalau lewat yang sana, lewatnya ke apa? Dapur kotornya. Jadi itu nanti rencananya ini kita tinggal isi beli kulkas di sini. Kayak nanti deh beli kulkasnya kalau kira-kira udah mau isi rumah. Karena aku tuh banyak yang bilang kayak dapur kotornya bukan kayak dapur kotor. Soalnya aku memang pengen kayak ya walaupun dapur kotor, pengennya tuh juga tetap kayak bagus dan rapi dan bersih gitu. Jadi tetap walaupun dapur kotor, juga bikinnya kayak ini gitu. Lucu, beda kayak kayak ini. Nanti sini kayak dia makan buat servis area, kasih TV gitu. Ini kamar mbak. Kamu harus pulang kerja, aku pasangin AC juga di sini karena kasihan kalau misalnya ini apa namanya nggak pakai AC kan di sini kayaknya melekat banget sih, panas banget. Jadi aku kasih AC tetap supaya enak lah gitu, nyaman yang kerjanya juga. Wah, ini udah ada barunya aku, ini sudah ada tangga monyet teratas. Dah kalau ini di sini dikunci sih. Karena banyak barang-barang. Soalnya juga kamar mbak-mbak yang cewek-cewek. Tadi kan kamar yang pekerja cowok-cowok situ. Kalau yang mbak-mbak di sini kamarnya agak lebih gede. Jadi kayak mereka kan bisa bertiga atau berempat. Jadi udah nyambung ke garasi tadi. Di atas kan? Di atas tadi. Nah ini rencananya nanti untuk nyimpen barang gudang. Yang ini apa namanya toilet. Yang ini oh, dikunci lah. Ini ruang kerjanya ayah. Jadi
nanti ayah kalau kerjanya di sini buat ya ngedit apa segala macam di sini. Nah nanti listrik tuh ya ke musik sini bawah, jadi nanti ini disekap lagi supaya nggak terganggu waktu kerja. Itu guys. Nanti kalau misalnya progresnya sekarang harus gitu, nanti kalau misalnya udah maju internet nanti kita bikin video lagi.